Masih informasi seputar liburan tentunya pemirsa. Berlatarkan view hamparan danau, Singkarak dan juga bukit barisan ekopark bernama Tankayo di Sumatera Barat menjadi salah satu lokasi wisata keluarga terfavorit. Tidak hanya memikat mata dengan keindahan alamnya, pengunjung juga dimanjakan dengan kuliner tradisional khas setempat. Wah, kita simak bersama pemirsa liputannya. Lokasi wisata syariah yang bernama Eco Park Tankayo Malalo yang terletak di negeri Padang Laweh, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini tidak pernah sepi pengunjung. Mulai dari anak-anak yang sibuk bermain trampolin, berenang, sampai mereka yang asik menikmati pemandangan. Sejuknya udara perbukitan serta birunya hamparan Danau Singkarak dengan latar hijaunya bukit barisan sudah pasti akan memanjakan mata. Ditambah dengan deretan cottage yang berbentuk estetik, makin menambah sensasi seakan tengah berlibur di negara Eropa. Pertama kita bisa langsung lihat Danau Singkarak, karena pemandangannya juga di sini langsung pegunungan, bukit-bukit, terus asri lah udaranya di sini. Hanya dengan membayar uang masuk Rp10.000, para pengunjung sudah bisa menikmati keseruan berwisata bersama keluarga di lokasi ini. Yang tak kalah seru, pengunjung juga bisa menikmati kuliner tradisional khas daerah setempat seperti ikan bilih endemik, ikan Danau Singkarak, serta dendeng daruak khas Malalo. Kita mau mengambil amal ibadahnya. Ibadahnya biar dengan syariah ini kan kita gak sembarangan orang ya bisa masuk ke sini. Jadi kita harus kalau masuk ke sini itu kita harus berpakaian yang sopan. Aduh, di sini alhamdulillah wa syukurillah ya, karena memang kita niatnya untuk membangun kampung dan juga untuk masyarakat dari atas sampai ke bawah, menengah dan sampai ke bawah bisa semuanya menikmati pemandangan di sini. Sangat murah sekali. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Sumatera Barat, lokasi wisata ini bisa menjadi salah satu rekomendasi wisata untuk mengisi liburan sekolah bersama keluarga. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Budi Sur-